Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Showroom Mobil Bekas, channel yang membahas dan merekomendasikan beberapa harga-harga mobil bekas. Pada video kali ini kami akan merekomendasikan beberapa harga mobil bekas termurah mulai dari 13 juta rupiah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan setiap kami upload video terbaru dari channel Showroom Mobil Bekas. Informasi untuk link penjualan dan nomor handphone penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Inilah daftar harga mobil bekas, harga termurah mulai dari 13 juta rupiah. Satu, Hyundai Accent tahun 2000 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 13,5 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk kondisi mobil, surat-surat cuma BPKB dan STNK-nya hilang separuh. Untuk pajak sudah mati, mesin oke, siap jalan dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 2 Honda Civic tahun 1986 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 15 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Pajak sendiri masih hidup. Mesin oke, siap jalan dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 3 Mazda Interplay tahun 1991 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 15,5 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, pajak sudah mati. Mesin oke dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 4 Nissan Sentra tahun 1991 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 16 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, pajak sudah mati. Mesin oke, siap jalan dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini.
5 Daihatsu Karade tahun 1989 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 17 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, tetapi pajak sudah mati. Mesin oke, siap jalan, dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Suzuki Forza tahun 1987 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 17 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap, tetapi pajak sudah mati. Mesin oke, siap jalan, dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Itulah beberapa harga mobil bekas yang sudah kami sampaikan di video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini jika belum. Dan sampai ketemu di video-video harga mobil bekas selanjutnya. Terima kasih.